Ya, halo brother, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore ya. Kali ini Ogut hunting di Margo City. Akan hunting ya, ini Ogut di stasiun kereta Pondok Cina. Ya, kita lihat dulu ya videonya ya brother ya. Check it out. Ya, brother, kita sudah sampai di mall ya. Ogut akan cari toko mainan yang jualan diecast khususnya Hot Wheels, Matchbox, dan Majorette ya. Oke, brother, jangan lupa subscribe and like ya. Ya, saat ini Ogut sudah ada di Toy Kingdom ya. Ini ada untuk gantungan-gantungan Hot Wheels ya. Tapi ini sepertinya sudah disortir banyak hunter ya, atau memang belum restock lagi nih ya untuk Toy Kingdom ya. Oke, brother, masih kita cek baby cek dulu ya brother ya, semoga aku tak bisa ngaput ya. Ini ada Lotus Lino, dan kita cek dulu ya brother ya. Banyak koleksi yang bagus tapi bukan fokusan aku semua. Masih kita sortir ya brother ya. Ya, brother, saja kita pindah ke gantungan berikutnya brother ya. Ya, untuk di belakang kita lihat gantungan Hot Wheels lagi ya brother ya. Ya, masih dengan gantungannya varian-varian lainnya brother ya. Ini sebenarnya sudah update lot-lot baru ya brother ya, tapi sepertinya yang cakep-cakep ini sudah dipangkas ya. Dan Ogut masih penasaran dengan Honda Civic sama Nissan ya. Dan tadi Ogut ambil Lancia ya, dan ini ada Audi, ada Evan ya. Oke, cakep nih brother ya, untuk diecast polosan tanpa neko-neko, tanpa ribet ya. Dan ini ada Moon Ice nya brother ya. Oke brother, kita intip-intip dulu ya brother ya. Ya brother, di sini ada dog challenger ya. Untuk tamponnya ada tulisan SRT ya brother ya. Oke, kita lanjut ke dioramanya nih brother ya. Ada 3 Hot Wheels dan 1 truck ya. Ini sebenarnya cakep ya brother, tapi sayang harganya juga cakep dan bukan mobil inceran aku juga ya. Oke, kita intip lagi ya brother ya, sekali aja nemu yang fokusan Ogut ya, karena Ogut hunting juga ke skip ya. Dan ini kita pindah ke trim transportnya brother ya, untuk varian kuningnya ini brother. Ini untuk bentuknya bagus ya brother ya, tapi ya begitulah brother, Ogut belum siap untuk koleksi trim transportnya. Dan ini ada koleksi-koleksi Majorette ya. Ini ada Ford Mustang ya, ada Ford Mustang ya. Dan ini ada Toyota Yanchen ya brother ya. Cakep ya brother ya. Dan untuk varian-varian lainnya ya brother ya, Ogut skip dulu nih, sudah sering Ogut lihat. Oke, kita pindah ke toko mainan selanjutnya. Ya brother, di sini sudah di Toy Kingdom ya. Kita akan sortir-sortir dulu ya brother ya. Kita lihat videonya, check it out. Oke, brother, kita ada di Toy Kingdom. Ini ada untuk Buragonya ya, Buragonya untuk Lamborghini ya. Ada 2 nih dengan varian yang sama, beda warna maksudnya. Ini ada diskon 30% ya, dan harganya 59.000 ya. Dan
apakah ini semua diskon? Kayak belum bisa buat pastikan ya, karena biasanya kalau di Tears Kingdom ini diskonnya tertentu aja. Dan ini kita sepertinya di kawasan Nyamburago nih, brother ya. Dan ada untuk dioramanya nih, dioramanya cakep ya. Oke, ini yang skala besarnya. Ada skala besarnya ya, brother ya. Dan ini gantungan majoritnya diskon nih, ini brother ya, 20%. Dan ini untuk yang regulernya, kita skip dulu ya, brother ya. Di sini ada untuk gantungan baru Ogut lihat ya. Ya, ini cakep nih, brother, warna merah. Dan ini, wah ini udah untuk London series ya, brother ya. Ini London series, cakep nih. Di atasnya ada tingkatnya lagi ya. Dan ini udah skala besarnya ya, brother ya. Ini varian atau dari America Legends nih. Wah ini seperti mobil Transformer ya, Bumblebee ya. Dan ada truknya juga nih, brother. Wah ini warnanya keren nih. Dan di bawahnya ada Volkswagen ya, dan alien trim, transport dan mobil-mobil yang lainnya, brother ya. Ya, oke, kita coba untuk, aduh jatuh ya, ini gantungannya. Oke, aku akan coba start dulu, brother ya. Masih ada Ford Mustangnya, brother ya. Ini bukan STH ya. Dan aduh, ini untuk varian customnya atau fantasi ya. Ya, masih kita satu-satu ya. Sepertinya ini untuk gantungannya belum ada yang bagus ya, brother. Dan kayaknya sudah disortir, walaupun di sini gratis ya, dua gratis satu maksudnya. Ya, kita menemukan untuk premiumnya Spiderman ya. Ini untuk blisternya seperti untuk halaman sampul depan komik ya. Ini kalau kalian penyuka blister bisa dikoleksi nih. Dan lagi-lagi aku menemukan tim transport ya, yang kita cek lagi, ini ada Fast Furious. Ya, ini ada untuk Hot Wheels seri pack ya. 3 satu kotak. Oke, kita masih sortir-sortir dulu ya, yang reguler ya, brother ya. Ya kali aja dapat fokusan Ogut ya. Ada Ford Mustang lagi ya, brother ya. Apakah STH? Oh, ternyata bukan, brother. Aduh, aku penasaran nih. Kalau dapat STH, ada dua lagi Ford Mustang lagi nih, brother. Ternyata bukan ya, brother ya. Oh my man, ini aku sering cek nih, ada untuk yang tamponya Piranha nih, cakep nih. Suka-suka mobil fantasi bisa diserok nih. Maksudnya buat kalian suka mobil fantasi, dan ini ada pesawat-pesawatan ya, brother ya. Kita kembalikan lagi ke gantungannya, brother ya. Dan ini dari pemadam kebakaran warna pink, cakep nih. Kalau kalian suka pinky-pinky silakan diserok ya, brother ya. Dan ada lagi Ford Mustang ya, dan bukan STH ini ya, sayang sekali, brother. Ya, aku
masih sortir-sortir ya, bener ya. Aku di sini menemukan talk seri Mario Bros ya. Ya nanti filmnya akan keluar. Film kartunnya full OV ya. Ini ada untuk Raja Kapan ya, musuhnya Mario Bros. Bos terakhir ya. Dan ini ada Putri Cinderella ya. Dan ini ada Mario-nya nih ya, tapi bajunya beda nih, brother. Bukannya original. Dan ini ada Mario apa nih, Mario kecil ya atau anak-anaknya Mario, aku tengah hafal ya. Dan ini ada kura-kura musuhnya Mario, dan ini ada Luigi ya, tapi kayak Mario-nya nggak ada nih ya, brother. Ini Luigi, Mario-nya yang custom ya, bukan yang original ya. Wah, kalian kalau punya penyuka Mario silakan diserok ya. Saya ngeugut tidak begitu fokus, sudah punya yang reguler tapi tanpa drivernya, hanya mobil aja ya. Yang Mario originalnya nggak ada ya. Oke, kita ke seri Boulevard ya. Ini ada seri Pontiac dan hambar aja ya sih, betul ya. Aku tidak begitu paham untuk seri Boulevard ya. Ini untuk Master Truck ya. Master Truck ini banyak variasinya, brother ya. Banyak pilihannya maksudnya. Sayangnya aku tidak begitu fokus juga ya untuk Master Truck, tapi ini wajib dikoleksi kalau kalian suka Master Truck ya. Ini ada yang varian gedenya nih. Nah, ini yang paling cakep nih ya. Oke. Sepertinya aku sudah selesai hunting ya, brother ya. Sekian, terima kasih. Adios.